Halo guys, kembali lagi di Eduardo Channel. Di sini kita akan main game Clash Royale. Kali ini ada challenge terbaru yang bernama Tantangan Draft Pembuat Onar. Di sini kita akan ngambil kartu 4 dan kita akan kasih 4 kartu ke lawan. Seperti biasalah draft itu. Dan ini kartunya kayak gini. Pembuat onar. Mengeluarkan trio pembuat onar, bocah pembuat onar akan memimpin serbuan. Gadis pembuat onar akan melempari musuh dari belakang dengan ketapel penuh pemen, karet, keseruan ganda. Jadi, gadis pembuat onar darahnya 102, kecepatan serangannya 1,1 detik, jangkauannya 5, rusakannya 52, kecepatannya sedang dan targetnya itu udara dan darat. Yang pembuat onarnya bocah pembuat onar yang laki. Darahnya itu 755, kecepatannya serangan 1,3 detik, jangkauannya jarak dekat, rusakannya 52 juga. Kecepatannya sedang, targetnya itu darat. Ini kalau kita pakai kartu ini, itu yang lakinya itu 1 dan jumlah gadis pembuat onarnya 2. Jadi langsung aja, gue nggak pernah pakai gems, jadi ya gak ada salahnya kan kalau kita pakai gemnya sekarang. Dan ini langsung aja. Mega akan naik, mega akan naik lah. Enggak jadian. Oh, glider dong. Ini deh. Exer gue udah banyak banget yang tinggi, yang lebih dari 6. Enggak juga sih. Yes, dikasih juga pembuat onalnya. Padahal dia nggak suka ya kartu baru ini. Soalnya gue kecilin dulu. Salah gue kasih dia PK. Oke. Jadi dilindungin. Gila, itu sebenarnya PK itu sakit banget loh. Oke, bagus. Ziapnya itu loh, damage-nya gede banget. Dan gak kena lagi. Set PK loh. Oke, dan gue selain kencing dulu ya. Ya, suara gue kedengaran. Ampun. Hancur juga kali. Gila, nyawa ngamuk kali ya. Bingung nih. Aduh, sumpah nih orang, gak kena ampun ya.
Nyesel gue kasih lu PK anjay. Dikasih kesempatan lu. Ampun, loh, aduh, 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 kejam banget nih orang, kejam anjay. Terus gue matiin dulu ini, sayang banget ya. Dan emang gitulah kartunya, emang musim kayak gini. Oke, ada ini juga ada namanya tugas. Jadi ya kalian pakai 15 kali dapat hadiahnya ini, 20 medal emas dan 1000 koin. Gue lebih sukanya ini deh. Oke. Ambil cepat. Namanya ibu kacak kocak dah tuh. Tuh gue bingung. Masih belum. Aduh. Gila, kuat banget ya sekarang si namanya apa? Golem. Udah kasih yang berat-berat lagi, aduh kalah ini mah. Gue gak mau ambil resiko jadi ya. Cowok-cowoknya gitu ya, ketawa. Oke, ayo dikit lagi, dah menang. Akhirnya menang juga golemnya. Aduh. Ini sama kayak ini yang summon gue kok gini ya. Oke, 5 kali lagi makanya. Gue kurang bisa pakai mortal. Apa ya? Ini aja deh. Oke, kasih yang gede. Dan inilah buat kalian, ya kalian bisa lihat gue pakai kartu ini. Oke, dia orang Indonesia juga karena ya tulisan bahasa Indonesia di situ. Oke, ketembak tuh ya. Duh, emang sih motor ini gue gak usah pake karena ya kurang yakin gitu. Tapi gila kalau lawan dia susah, main susah. Jelas boys, kecepatan orang belum kena belum. Wah, dia pakai clone tapi apa prajuritnya si Dead Prince itu masih jauh
dari lingkaran tadi, jadi nggak kena, jadi nggak bisa ngeklon. Novi kok kesel gue kan jelas. Kayak pembuat warna lagi. Oke, mantap. Oke, harus cepat-cepat ini mah gua. Oke. Defense. Jahela. Selin. Elah, kasih nape. Ngeselin banget. Oke, dikit lagi. Ngakak kan, Jay. Ngapain semua di situ? Ngeselin deh, ngeselin. Ngeselin lawannya. Cuman kalau disuruh pakai clone apa ya? Aneh banget. Waduh, parah banget nih orang. Niat banget ya. Menang akhirnya. Oke guys, sampai gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, belum bisa dapat ya, karena ya dari chest, karena ya belum kuat kartunya.